Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan rakyat dan ekonomi bukan pilihan raya. Armada mengecam sekeras-kerasnya langkah sesetengah pihak yang secara jelas berusaha untuk memanipulasi peranan politik demi kepentingan peribadi dengan bertekad untuk melaksanakan pilihan raya tatkala rakyat sedang bergelut dengan pelbagai isu yang mengancam kehidupan, keselamatan dan nyawa mereka. Kelompok ini langsung tidak mengendahkan amaran Jabatan Meteorologi Malaysia bahawa negara lazimnya berisiko dilanda banjir besar pada setiap hujung tahun ketika peras air di beberapa sungai utama terus naik akibat hujan berterusan beberapa hari ini. Mereka, seperti kata Presiden UMNO dan Barisan Nasional, sanggup redah banjir untuk bertanding dan mendesak agar pilihan raya diadakan segera. Selain isu bencana, harga barangan keperluan asas semasa masih berada di paras tinggi yang membebankan rakyat. Kecutuhan nilai ringgit yang berterusan juga menyebabkan harga makanan semakin mahal, kesan kebergantungan kepada barang makanan import. Badan-badan utama seperti IMF, Bank Dunia turut memberi amaran bahawa ekonomi global akan terus meleset malah berhadapan dengan risiko gawat. Rakyat akan kehilangan kerja dan gaji yang bermaruah. Maka armada memandang serius situasi ini dan menggesa agar semua pihak memberikan sepenuh tumpuan seperti berikut. Yang pertama, seluruh agensi kerajaan meneruskan persiapan untuk menghadapi bencana banjir seperti yang telah diarahkan. Malah semalam saya difahamkan kabinet sendiri membincangkan agenda utama tentang persiapan menghadapi banjir. Yang kedua, pihak-pihak berkuasa disarankan agar melibatkan sektor ketiga, khususnya pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO, tempatan dalam persiapan agar mereka dapat membantu mobilisasi sukarelawan dan bentuk bantuan lain jika diperlukan. Yang ketiga, kerajaan melalui Belanjawan 2023 dan program-program khas lain dapat membuat intervensi yang diperlukan dalam sektor-sektor tertentu bagi membendung kesan daripada kemelesetan ekonomi di peringkat global. Kerajaan melakukan intervensi segera untuk menstabilkan nilai ringgit. Malaysia mengimport makanan dalam jumlah yang besar. Nilai ringgit yang lemah akan menyebabkan bebanan besar kepada rakyat kerana barang keperluan asas akan menjadi semakin mahal. Kerajaan juga perlu mempertimbangkan bantuan, khususnya untuk golongan berikut. Moratorium penuh tanpa faedah selama 6 hingga 12 bulan untuk semua bentuk pinjaman pendidikan. Ramai anak muda kita yang tak dapat belajar di sekolah maupun di universiti kerana mereka tidak ada wang saku keluarga mereka untuk membantu mereka daftar masuk universiti dan sebagainya. Keringanan untuk perusahaan kecil dan sederhana, PKS, untuk pinjaman perniagaan termasuk pilihan moratorium dan pembiayaan semula yang mudah dan tidak membebankan adalah penting untuk Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia memastikan bahawa program yang diberikan membantu dan bukannya membebankan peminjam. Yang penting juga, yang terakhir cadangan kami ialah membentuk konsensus nasional antara semua parti politik dan pihak-pihak berkepentingan lain untuk menolak pilihan raya umum yang ke-15 sehingga tamat penggal. Keutamaan haruslah diberikan untuk kebajikan rakyat dan ekonomi negara, bukannya politik yang tidak berkesudahan. Armada juga telah menggerakkan jentera di seluruh negara melalui skuad bersatu prihatin untuk berhadapan dengan risiko banjir hujung tahun ini dan turut juga melancarkan pada hari ini sebentar lagi badan sukarela yang dikenali sebagai Pertubuhan Kemanusiaan dan Kesihatan Malaysia yang terdiri daripada kalangan doktor perubatan dan anggota kesihatan. Di samping itu, armada akan memberikan sepenuh sokongan terhadap sebarang agenda yang meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan.
Sekian terima kasih kenyataan bertulis kami mewakili Armada Bersatu Malaysia. Kenapa agaknya kali ini tumpuan diberikan kepada banjir? Sedangkan banjir ini setiap tahun berlaku. Kali ini agak luar biasa tumpuan diberikan termasuk parti politik Armada sendiri. Pertamanya, saya fikir kita berada dalam satu zaman dan suasana yang berbeza dengan musim tengkujuh yang terdahulu. Saya setuju senada dengan yang Muhammad, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dulu beliau pun buat pilihan raya lepas time banjir. Tapi sekarang ni tak boleh. Sebab Tun pun kata kita dah hidup pada zaman dipanggil ada zaman perubahan iklim. Dia punya magnitude banjir dan kompleksiti kepada rakyat tu sangat besar dan lebih memudaratkan. Jadi sebab itulah kami di peringkat Sayap Pemuda senadalah dengan semua Sayap Pemuda yang lain kecuali Pemuda Barisan Nasional untuk tidak mahu melakukan pilihan raya pada bila-bila masa hujung tahun ini.